Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juragan 21. Di video kali ini kita mau bahas cara ubah metode pembayaran Google Play untuk top up diamond Free Fire. Oke, kita langsung aja tonton videonya sampai selesai. Let's go. Nah, kalian pasti pernah mau beli special airdrop atau mau top up, nggak bisa. Contoh, kita lihat. Biasanya aku kalau mau beli pakai pulsa 3, tapi di sini nggak tersedia, teman-teman. Kita coba klik. Nah, ini aku mau beli pakai 3 dan XL, nggak bisa. Karena untuk emailnya ternyata salah. Kalian bisa perhatikan, metode pembayarannya ternyata pakai email lain. Biasanya aku nggak pakai email ini. Jadi solusinya, kita ubah pakai email yang biasa kita pakai. Oke, kita langsung aja praktekin cara ubah metode pembayarannya. Oke, pertama kita buka pengaturan HP kita. Terus kita coba cari menu akun. Nah, ini dia pengguna dan akun kita pilih. Terus kita pilih yang Google. Dan ternyata di HP aku ada dua akun Google. Pantesan tadi kita mau bayar, metode pembayarannya nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita mau hapus akun yang nggak bisa, yaitu yang ada di atas. Langsung aja kita klik. Terus kita klik pojok kanan atas. Dan kita hapus akun. Jadi untuk maksud hapus akun di video kali ini, yaitu untuk mengeluarkan email tadi dari HP kita, bukan untuk menghapus emailnya. Oke, paham ya teman-teman? Kita klik hapus akun. Nah, sekarang untuk HP aku emailnya cuma satu atau akunnya cuma satu. Sekarang kita coba lagi balik ke game Free Fire-nya. Oke, kita langsung aja coba apakah untuk metode pembayarannya udah berubah. Kita buka lagi special airdrop. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk pembayaran pakai pulsa 3 udah aktif. Kita klik. Nah, untuk metode pembayarannya, emailnya udah berubah. Perhatikan yang ada di atas. Jadi ini adalah email utama aku yang biasa aku pakai, teman-teman. Terus kita coba untuk yang top up. Kita close dulu. Kita klik yang diamond di atas. Terus kita coba apakah masih sama apa enggak. Oke, masih sama, jadi kita bisa top up pakai metode pembayaran ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.